Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titik Galeri Channel. Kali ini kita akan bersama-sama membuat bunga anggrek yang cantik ini menggunakan botol-botol bekas. Oke, langsung kita intip saja polanya. Ini bunga utama, bunga kedua putik, dalamnya putik, dan ini sebagai kelopak terluar. Saya juga menggunakan pola ini untuk membentuk kuncupnya. Untuk ukuran biasanya saya menggunakan suka-suka saja, tapi ini untuk patokan ya mbak ya, bisa digunakan. Warna biru yang lebih tua kita jiplak pula untuk mendapatkan bunga sekunder. Ini saya akan memotong bagian bunga utamanya menggunakan botol yang lebih bening. Hasilnya akan nampak seperti ini teman-teman. Jangan lupa bagian bawah kita gunting-gunting untuk memberikan efek kerutan-kerutan pada waktu nanti kita membakarnya. Oke, kita copy semua pola yang sudah ada. Untuk bagian ini untuk bagian tengah dari putik nanti. Ini kita gunting saja melingkar agar mendapatkan efek rintik-rintik kalau kita membakarnya nanti. Untuk membuat daunnya, satu botol split ini kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, kita sisihkan dulu. Ini untuk daun nanti. Untuk tangkai bunga, tangkai yang kecil, ini untuk daunnya, seperti ini saja. Kemudian untuk batang bunganya, cukup seperti ini. Bunga utama, untuk bunga sekundernya, ini untuk tengah-tengahnya putih. Ini untuk putiknya. Kemudian ini kuncup bagian dalam. Ini kuncup bagian luar.
Kemudian yang terakhir adalah kelopak. Saya juga melubangi bagian pangkal daun, juga setiap bagian tengah pada masing-masing potongan bunga. Seperti ini saya menggunakan kawat saja dibakar agar cepat seperti ini. Oke, kita mulai dari kelopaknya dulu. Bagian ujung ini kita bakar. Agar bunga tidak lepas dari depan. Sudah rangkaian menyerupai bunga anggrek. Dengan posisi seperti ini, menggunakan lem kita bakar, kita gunakan untuk mengunci bagian pangkal dari rangkaian ini. Selanjutnya kita merangkai bagian kuncupnya. Oke, terlebih dahulu kita masukkan yang hijau, kemudian yang biru. Jangan lupa kita bakar ujungnya. Kita tekuk sedikit agar rangkaian tidak lari keluar ya. Selanjutnya kita akan memberi tangkai bunga. Kita masukkan ke dalam uliran. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membakar. Kita gunakan tadi botol yang telah kita gunting spiral. Oke, untuk menggabungkan bunga yang mekar kita tinggal tempelkan saja. Kemudian kita bakar bersama-sama. Oke, selanjutnya kita gabungkan juga daunnya. Kita beri lubang. Agar daunnya tidak mudah lepas ya. Alhamdulillah, bunga anggrek recycle kita sudah jadi. Kalau suka, klik like. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Jangan lupa share juga ke media sosial yang teman-teman punya. Kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.